coba saya Radit. Gua Rio. Saya Ganar. Gua Oscar. Space Wood itu sebenarnya seperti paguyuban. Kita punya tato bareng-bareng ya. Iya, mungkin antara paguyuban atau karang taruna 11-12 lah gitu. Intinya kita punya satu kesamaan, yaitu kita pengen bikin satu acara yang waktu pada saat itu sih kita mikirnya acara yang berbeda, cuman mungkin sekarang mungkin ada beberapa acara yang mengadakan di hari Minggu juga. Waktu itu kita punya acara namanya Domingo Acopio. Kenapa milihnya hari Minggu? Karena sesimpel nggak ada kompetitornya aja. Jadi acara kita doang gitu. Kita nggak bersaing sama acara apapun. Terus ya udah, dari pada saat itu mungkin tahun 2011 kita bikin. Akhirnya terjadi continuity sampai sekarang. Kita memang bikinnya juga nggak rutin juga sih. Kita bikin sekitar 2 bulan sekali. Cuman memang selalu hari Minggu. Musiknya pun sebenarnya variatif. Jadi mungkin lo tidak menemukan musik-musik yang biasa lo denger di klub kalau di acara kita. Jadi kalau lo nge-request lagu-lagu yang sering ada di klub, ya sorry to say, kita bukan DJ cafe atau DJ club, bukan. Jadi kita nggak terima request gitu, ya. Cool. DJ Resto. Iya, itu dia. DJ Resto. DJ F&B. Rada serabutan sih sebenarnya. Karena kita karang taruna. Jadi yang mana yang bisa aja sih. Saling berbagi aja sih. Saling berbagi. Bisa ini enggak bisa? Iya aja ya. Tim gue bisa tim ini ya udah nih. Oke. Tema sih spontan biasanya. Kalau bisa kayak lagi ketemu di acara ini, terus lagi bareng, terus ketemu tema, oh iya ketemu, yaudah kita bikin ya, yaudah. Terus habis itu kita baru meeting tuh untuk bikin acaranya. Tapi biasa aja kalau untuk ini sih kita ketemu spontan ya. Iya. Bercandaan jadi dijadiin gitu. Kalau secara kesibukan dan kapan waktu ketemunya sih sebenarnya kita semua punya bidang pekerjaan atau profesi yang semuanya berbeda sih sebenarnya. Gimana cara ngatur waktunya? Sebenarnya kita lebih banyak meeting via WhatsApp sih. God bless WhatsApp gitu. Thanks to WhatsApp. Untung gratis. Kalau misalnya ketemu, memang akhirnya kita mengatur jadwal yang emang ngosongin hari. Dimana mungkin gue gak terima kerjaan, atau saat semarin juga gak terima kerjaan. Jadi memang disempetin karena gila men, hidup di Jakarta tuh mahal. Kita harus hustling gitu, kita harus jadi hustler. Jadi kalau misalkan lo, kita harus meeting Spacewood, ya gue harus meralakan pekerjaan lain gitu. Gue gak dapet duit nih gara-gara meeting Spacewood. Ya gitu. Bisa luar kota, luar negeri, luar Pulau Jawa, Bali juga termasuk gitu. Ya itu mungkin lah gitu. Jadi tergantung kota kita undang ke Jakarta gitu ya. Bisa. Mungkin itu tergantung uang kasnya juga. Kalau Domingo sendiri sih masih berjalan sampai tahun ini pun akan ada edisi-edisi yang baru. Mungkin ada beberapa acara mungkin yang kita bikin di luar Domingo. Gak menutup kemungkinan juga sih. Nggak pengen teridentik kalau Spacewood itu Domingo atau Domingo itu Spacewood. Nggak, sebenarnya Domingo cuman salah satu produk kita gitu. Kita ibarat buka franchise juga kalau Domingo. Iya. Kita targetnya Domingo sebesar KFC lah gitu. Jadi lo kayak nggak tahu mau ngapain, Domingo aja gitu. 24 jam. Pelan-pelan anak lo. Iya.